Namaku Reza. Aku ingin menceritakan tentang pengalaman seramku yang terjadi tahun 2016. Kejadian ini terjadi ketika aku pindah rumah ke daerah Cijerah. Bisa dibilang, kehidupanku saat itu sederhana. Ayahku seorang pedagang keliling dan membuat penghasilannya tidak tetap. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kakak pertamaku, yang biasa kupanggil AA. Dia sudah bekerja dan kini jadi tulang punggung keluarga. Ya, meskipun cuma cukup untuk sehari-hari, kadang itu juga kurang. Sampailah pada hari itu, ketika itu hari sudah gelap, lewat jam 8 malam. Aku sedang duduk santai di ruang tamu, menunggu kakak pulang. Karena hari itu adalah hari gajian kakak, jadi biasanya dia membawa makanan enak untuk dimakan bersama. Dan terdengar suara ketukan pintu di depan rumah. Refleks aku beranjak membukanya. Kakak sudah pulang, pikirku. Tapi aku tidak mendengar suara motornya. Aku pun mengecek dulu dengan membuka gorden jendela. Dan ketika ku buka gorden, ternyata bukan kakakku. Kulihat di depan pintu ada seorang perempuan. Mungkin tetangga. Meski saat itu sepertinya aku baru melihat perempuan itu. Aku lalu membuka pintu tanpa curiga. Kulihat seorang perempuan dengan rambut panjang sedada dan terlihat basah seperti habis mandi. Matanya melihat ke arahku cukup tajam, sambil melempar senyuman padaku. Aku membalas senyumannya. Lanjut bertanya, iya teh, ada apa? Minjem sisir ada. Oh, sisir ya? Ya, sebentar. Ini teh sisirnya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Teteh rumahnya di mana? Saya rumahnya gak jauh. Masih tetangga. Oh, oke. Nanti sisirnya saya balikin lagi ya. Mari. Iya, mari. Saat itu aku memberikannya sisir plastik. Ya, yang ada saja di lemari. Setelah itu dia pun pergi menjauh. Agak aneh. Ngetuk pintu tetangga, cuma mau pinjam sisir. Dan sebenarnya aku juga tidak tahu itu tetanggaku yang mana. Nah, sudahlah. Tak berapa lama, mungkin setengah jam kemudian, ku dengar suara motor. Aku langsung membuka pintu. Kulihat itu AA, kakakku. Dia sedang memarkirkan motor dan aku pun menyambutnya. Namun wajahnya terlihat ketus dan lelah. Dia lalu merogoh saku celananya dan memberiku beberapa uang lembaran. Dia bilang, belikan mie ke warung. Ini uangnya. Aku langsung mengambil uangnya, memasukkannya ke dalam saku celanaku, dan tanpa basa-basi langsung berjalan ke arah warung.
Di jalan menuju ke warung, terasa saat itu kondisi jalan gang rumahku sepi sekali. Menuju ke warung, aku melewati sebuah tempat pembuangan sampah yang ada pohon belimbing yang cukup rimbun. Karena bau, refleks aku menutup hidung dan berlari agak cepat. Singkat cerita, sampailah di warung. Aku membeli mie instan 5 buah. Dan ketika aku akan membayarnya, kurogoh saku celanaku. Dan loh, kok? Ketika aku akan mengambil uangnya, di dalam saku celanaku ku berubah jadi sisir. Sisir ini kan sisir yang tadi aku berikan kepada perempuan yang datang ke rumah. Kok jadi ada di saku celana? Dan uangnya pun hilang. Tidak ada. Seketika bulu kuduku berdiri, merinding. Aku coba berpikir positif walaupun rasanya ini sih tidak mungkin. Aku tidak jadi membeli mie instannya dan bertolak kembali ke rumah. Sepanjang jalan aku mencoba mencerna kejadian tadi. Apa mungkin uangnya jatuh dan aku memang sedang mengantongi sebuah sisir? Kepalaku penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ku jawab. Di jalan pulang, aku sambil melihat-lihat ke arah jalanan yang tadi ku lewati. Dan ketika sampai ke daerah tempat pembuangan sampah yang dekat pohon belimbing, itu aku melihat sebuah uang kertas beberapa lembar yang berserakan di jalan dekat dengan tempat sampah dan pohon belimbing itu. Kontan aku berlari mengambil uangnya. Aku langsung mencomot uangnya satu persatu sambil menundukkan badan. Dan tiba-tiba dari arah atasku ada suatu benda yang jatuh ke badan. Seperti batu. Ada yang melempar batu kerikil ke arahku dari atas. Perlahan aku berbalik. Dan ketika aku berbalik, melihat ke arah belakangku, ya terlihat hanya tempat sampah yang masih penuh karena belum diambil dan pohon belimbing yang cukup rimbun. Tidak ada yang aneh. Apa mungkin hanya sebuah benda yang terjatuh dari atas karena tidak sengaja kena angin? Entahlah. Yang pasti uangnya sudah kembali. Ketika aku akan beranjak, pohon belimbing yang kulihat terimbun itu terlihat bergerak.
ada sesuatu yang bergerak-gerak di balik pohon belimbing besar itu. Apa itu? Hewan? Atau bukan? Aku tajamkan penglihatanku, melihat ke arah lebih dekat. Ada sesuatu yang terlihat putih, berbulu, seperti hewan kambing atau domba. Dan ketika lebih jelas lagi kulihat, astaga, apa itu? Kini tepat di depanku, tiba-tiba saja dari dalam kegelapan muncul sebuah sosok perempuan tinggi, persis seperti perempuan yang datang ke rumahku sebelumnya, yang meminjam sisir. Namun setengah wujudnya terlihat lain. Setengah wujud dari perempuan itu terlihat seperti kambing. Iya. Kini perlahan terlihat di sekujur tubuhnya sangat basah, dibasahi oleh cairan merah kental yang berbau amis. Dari ujung kepala hingga kaki, sosok itu penuh dengan darah. Wajah perempuan itu kini bahkan terlihat seperti hewan, menyeringai dan mengeluarkan suara memekik yang menakutkan. Kontan aku berteriak sekencang-kencangnya. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah dikelilingi oleh ayah, ibu, dan AA. Kulihat juga ada seorang ustaz di daerah rumahku itu yang membantu menyadarkanku. Setelah cukup tenang, aku lalu menceritakan kejadian yang kualami malam itu. Mereka cukup kaget mendengarnya. Dan menurut versi AA atau kakakku, ketika dia pulang, aku memang membukakan pintu untuknya. Namun tiba-tiba, ketika kakakku mengucap salam, aku tidak menjawabnya. Aku malah berjalan ke teras dan ngomong sendiri, entah dengan siapa. Lalu pergi keluar rumah, sampai akhirnya ditemukan tak sadarkan diri di dekat pohon belimbing itu. Beberapa bulan setelah kejadian, aku dan keluarga ku pindah dari rumah itu. Sosok yang kulihat mungkin sosok yang
tidak ingin dan tidak akan pernah ingin kulihat lagi. Sebuah mimpi buruk yang terus menempel di dalam memoriku. Sosok perempuan setengah kambing yang sangat menakutkan. Bahkan suaranya kadangkala masih saja terngiang di telingaku.